Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melipir ke Batu Raden Adventure Forest. Jadi ini sebenarnya tempat ngecamp ya, yang ada di daerah Batu Raden. Pokoknya ini udah terkenal banget nih ya. Dan ternyata sampai sini kita tuh sebenarnya cuma mau makan-makan ya. Dengan menu apa kita ikutin ya, dan suasananya seperti apa, coba deh yuk. Masya Allah banget gak sih view-nya ini ya, makan-makan di tepian sungai. Di mana? Dan inilah menu paket ya, paket cinta. Jadi ada ayam bakar, isinya tuh sama pakis, sama sambal, sama timun. Bonus teh hangat. Mau manis boleh, dikasih gula. Atau sambil lihat si dia. Atau si dia yang sudah kelaparan. Ini ada sambal juga. Sambal apa ini, Bu? Belejek. Oh, sambal. Belejek. Belejek. Hujan, jadi pindah lagi tempatnya. Kalau nggak nyesal. Coba lihat Mama sedang bercerita tentang kopi. Bagaimana Bu? Starbucks lah berarti. Waduh, kayaknya lapar banget nih. Ya Bu, lapar banget Bu. Abang juga nih udah mau habis tuh. Ampun, dan ini masih utuh. Kita coba ya. Si pakis ini. Ini baru pakai saja udah rasanya pedes banget, soalnya ada cabai rawitnya. Tapi untuk daunnya itu sendiri lunak sih, enak gitu. Sekarang kita cobain sambelnya. Ini kayak sambal terasi biasa. Sambelnya agak lebih pedes. Cenderung manis. Cobain ayamnya, kayaknya empuk sih. Mencoba menikmati Mak, gimana rasanya Mak, menurut Mama Mak? Mantul. Mantul, terus itu sambelnya sambal becek ya? Enak, suka, pedes. Jadi ada sambal becek, 5.000 segini. Coba rasanya deh, coba dikit aja. Pintas mirip sambal bawang ya. Memang iya, memang sambal bawang. Memang ini rautnya lebih banyak. Jadi bawangnya nggak terlalu terasa. Terus banget. Buat pecinta pedas, recommended. Tapi kalau aku sih, sambal yang udah input di paketnya aja udah cukup. Oke. Okay. Ya, dan ini tuh aku sampai habis kekenyangan banget ternyata, karena saking enaknya nih oseng-oseng pakis dan ayam bakarnya. Sambelnya juga nggak terlalu pedas, pokoknya recommended deh ya. Dan sekarang saatnya kita menuju tempat sholat. Ini di belakang dapur ya, dan kita coba ke atasnya ada apa sih. Ternyata begini-begini aja sih tempat apa ya. Nggak boleh sih kalau ke atas sana itu, mungkin itu memang khusus untuk acara-acara khusus gitu, karena di sini tuh nggak hanya tempat makan tapi juga tempat camping ya, tempat glamping dan juga aneka permainan alam gitu, ada paket-paketnya juga. Nah ini juga lucu di bagian atas dapur ada tempat makannya juga gitu dari bambu ya, unik. Dan sekarang kita ke tempat sholat, karena mau sholat. Wah, di sini tempatnya kecil tapi adem banget, termasuk toiletnya yang bersih banget. Dan ini kita ke bagian ujung ya. Ternyata ada yang main badminton alias main raket. Seru juga. Dan aku cobain ayunannya nih. Aduh, ternyata gemes banget. Ini ayunannya tuh pendek, jadi tuh nggak bisa kenceng gitu. Apalagi modelnya tuh ningkat gitu tanahnya. Jadi tanggung untuk kaki-kaki panjang seperti aku, karena memang mungkin ini ayunan dibuat untuk santai dan untuk anak-anak. Begitu ya review untuk hari ini di Batu Raden Adventure Forest. Recommended sih menurut aku. Kalian yang pengen kemari juga boleh cobain deh ya. Pokoknya bener-bener
wisata alam dan juga wisata kuliner yang cukup recommended. Terima kasih yang sudah nonton. Kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Sehat selalu.